One, go! Teman-teman semua, kembali lagi di sosial media. Nah, jadi pada video kali ini aku mau kasih tutorial nih kepada kalian semua, yaitu cara download dan pasang game GTA SA Lite full motor campuran Herex CB GL, Tiger Proper, Surex Herex, dan Metik Liaran yang tentunya di Android. Jadi game ini berukuran 395 MB, dan nanti setelah kalian ekstrak akan menjadi 1,28 GB gitu ya cuy. Untuk link downloadnya saya sudah sediakan di pin kolom komentar paling atas, dan untuk tutorial cara pemasangannya saya sudah sediakan di channel kedua saya, yaitu Tutorial SA. Pastikan kalian nonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian tahu mod apa saja yang ada di mod kali ini. Dan sebelum lanjut nonton video kali ini, kalian jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi mod keren dari channel ini. Kalian bisa komentar di bawah mod apa selanjutnya yang harus gua upload di channel ini. Oke, langsung saja kita ke video gameplaynya. Yoi, di sini kita sudah masuk ke dalam GTA SA nya. Oke, sini kalian bisa tekan aja yang namanya offline. Oke, untuk tampilan utamanya itu seperti ini cuy. Buat kalian seperti itu, kalau kalian langsung FG atau layar hitam, itu ada beberapa kesalahan di cara pemasangan GTA kalian cuy. By the way, kalau kalian nggak tahu gimana sih cara pasang GTA SA nya, kalian bisa langsung saja mampir ke channel kedua aku cuy, yaitu Tutorial SA. Situ gua udah sediakan cara pasang di Android versi 13, 14, 12, dan Android versi yang 11 gitu cuy. Jadi udah worth it ya. Oke, di sini kalau kalian mau mainkan GTA SA kali ini, alangkah baiknya kalian atur dulu grafiknya cuy, supaya nggak terlalu lag dan FG-an pada saat kalian memainkan GTA SA mod kali ini cuy. Nah, setelah itu kalian bisa masuk aja di option. Di sini kalian bisa masuk aja di display setup. Beda di sini untuk settingan yang gua pakai, di sini gua memakai settingan rata kanan cuy. Mamam gak tuh? Oh iya, kalau kalian mau juga kalian bisa sesuaikan aja dengan spek HP kalian gitu cuy. Contoh aja di sini kalau HP kalian itu RAM-nya 2 GB-an, gua saranin kalian pakai yang rata kiri aja cuy. Nah, setelah itu kalau kalian udah mengatur settingan grafiknya, kalian bisa langsung saja memainkan GTA SA mod kali ini cuy. Yoi, di sini kita sudah masuk ke dalam GTA SA mod campuran Herex CB GL dan lain-lain cuy. Nah, oke, kalian bisa lihat di game kali ini ada perubahan cuy. Dan sini gua tambahkan yaitu beberapa mod bengkel plus rumah cuy. Nah, kalian bisa lihat aja di video kali ini. Oke, di sini kita coba langsung saja cek mod apa saja yang gua tambahkan di GTA SA kali ini, cuy. Kalian nggak tahu sih gimana sih cara membuka mod Herex-nya itu seperti apa? Nah, cara membukanya itu seperti ini, cuy. Kalian bisa cek aja tanda panah di video kali ini. Kalian bisa cek seperti ini, cuy. Nah, oke, di sini untuk mod Herex-nya itu sudah terbuka. Untuk fitur-fiturnya juga itu sudah ada yang gua tambahkan gitu, cuy. Oke, di sini kita coba cek aja untuk skin pari yang gua tambahkan di GTA SA kali ini, cuy. Kurang lebih seperti itu, cuy, untuk skin pari yang gua tambahkan sini. Nah, kalian bisa lihat di sini juga gua tambahkan dua skin couple. Apa sih, couple kah, apa nasi namanya itu? Yang penting kayak gitu, yang skin-skin kayak bucin ya. Nah, di sini gua tambahkan karena wah, kayak mana ya? Serasi juga gua lihat. Dan kalian bisa lihat juga di sini untuk skinnya itu namanya piloter, cuy. Oke, next lagi ya teman-teman, di sini gua akan review mod apa saja sih yang gua tambahkan di GTA SA kali ini, cuy. Untuk kendaraan pertamanya yang di B400 gua tambahkan Surex, Herex, The Tracker, apa sih namanya gua lupa. Cuman di sini gua suka kali ya, apalagi untuk konsep Surex kali ini yaitu konsepnya itu ala Herex. Gua nggak tahu sebutannya kayak mana, cuma dia memakai velg AK55, cuy, dengan varian warna pink gitu, cuy. Oke, next lagi di sini gua tambahkan di Vagio ini gua tambahkan Vario long arm. Dia memakai style Thailand atau Vietnam kayak gitu dah. Dia juga memakai velg bintang RGB gitu, cuy. Next lagi gua tambahkan di freeway ini gua tambahkan Herex Trondol. Wah, ini speknya ini YTTA, yang tahu aja, cuy. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat dia memakai perpaduan velg bintang dan velg jari-jari, cuy. Speknya ini 68 free. Anjay. Nah, next lagi di FCR 900 gua tambahkan mod Tiger Herex Proper gitu. Di sini dia memakai konsep Herex juga dengan velg AK55 plus stripping warna merah gitu, cuy. Wah, ngeri juga ini kalau kalian buat SS atau sinematikan. Nah, next lagi gua tambahkan di HVV 1000 ini gua tambahkan CB. Untuk CB nya kali ini dia memakai velg bintang dan di belakangnya itu perpaduan velg jari-jari gitu, cuy. Nah, next lagi di sini gua tambahkan Surex Herex The Tracker, apa sih namanya itu, The Tracker atau kayak mana. Dia memakai velg bintang plus di belakangnya itu dia memakai velg jari-jari dengan perpaduan stripping warna kuning, cuy. Oke, next lagi di PCJ 600. Di PCJ 600 ini gua tambahkan Surex Herex lagi yang versi Herex. Sama untuk Surex Herex-nya ini gua tambahkan kalau nggak salah ada 3, cuy. Wah, banyak yang gua tambahkan ya. Oke, sini dia memakai velg AK55 dengan perpaduan stripping warna biru itu, cuy. Kalian bisa lihat pas awal intronya, sini gua tambahkan mod EFP setting, cuy. Oke, next lagi gua tambahkan di Pizza Boy. Di Pizza Boy ini gua tambahkan mod beat. Untuk beatnya ini long arm sama seperti di motor Vario-nya, cuy. Wah, gila, cuy. Untuk di beat kali ini juga sama di Vagio-nya itu gua tambahkan juga mod EFP setting juga, cuy. Gila nggak tuh? Dan yang terakhir gua tambahkan di sini yaitu mod CB Kenso ya, yang ada di TikTok kali itu. Nah oke, kurang lebih untuk kendaraannya itu kurang lebih seperti itu cuy. Yoi, di GTA kali ini juga gua tambahkan beberapa mod lintasan arena balap. Untuk arena balapnya itu kalian bisa lihat aja di video kali ini cuy. Yoi, di sini untuk lintasan arena balapnya itu kurang lebih seperti itu ya. Nah di sini next lagi gua akan review yaitu mod bengkel yang gua tambahkan di GTA SA mod campuran kali ini cuy. Untuk mod bengkelnya itu kalian bisa lihat aja di video kali ini. Bengkel pertama yang gua tambahkan di GTA SA kali ini yaitu mod bengkel di belakang rumah CJ atau Uco. Nah kalian bisa lihat aja di situ. Untuk mod bengkelnya ini kalian bisa lihat aja di sini ya, namanya bengkel BMS Project. Oke, untuk mod pertama itu ada di sini ya. Kalian bisa aja lihat di peta di sini. Nah, ini. Oke, untuk bengkel yang keduanya itu kalian bisa lihat aja di mod car cuy, atau mod DFF car. Oke, kalian bisa lihat aja di situ. Nah oke, kalian bisa masuk aja di mod cloudnya gitu, cari aja kendaraan pilihan, lalu cari kalian namanya car cuy. Yoi, untuk mod bengkelnya itu kurang lebih seperti itu ya. Oke, untuk di DF car ini kalian bisa ubah-ubah yaitu bentukan mapping dari karnya ini cuy. Oke, di sini gua akan rubah dulu supaya untuk mappingan GTA SA nya ini rapi cuy. Ntar ya, gua akan ubah dulu. Nah kurang lebih untuk mappingan yang kedua itu di car itu kurang lebih seperti ini cuy. Untuk kalian suka sinematikan atau SS, untuk mod bengkel kali ini udah sangat cocok cuy. Nah yang terakhir di sini yang gua tambahkan yaitu mod bengkel base rumah. Untuk mod bengkel base rumahnya itu kalian bisa teleport aja di bagian sini cuy. Oke, kalian bisa teleport aja di bagian sini yang gua tandai. Nah di sini untuk bengkel plus rumahnya cuy. By the way, untuk bengkel plus rumahnya ini yaitu by Garasi Sa cuy. Jadi kalian juga jangan lupa juga klik subscribe di channelnya gitu cuy. Bah untuk GTA kali ini yaitu mod rumahnya itu keren kali cuy. Kenapa gua bilang keren? Karena di sini udah sangat bagus. Oke, kalian bisa masuk aja dulu di rumahnya. Nah di sini kalian bisa lihat. Wah gila nggak tuh? Di sini juga kalian bisa lihat tadi pas awal sinematikan gua tambahkan beberapa mod. Modnya itu gua udah tambahkan IFP nya cuy. Jadi keren kali, apalagi kalau kalian tambahkan di GTA kali ini. Nah sini settingannya, bah gila nggak tuh? Oke, terakhir di sini gua akan review sound GTA SA nya cuy.